Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki orangnya ada-ada no. Iki tuwenda akeh iki. Ijining pati. Tepate di Gembong Pancodan. Pesona Pancodan lah ya. Delok ning mburiku iki. Ibu-ibu, bapak-bapak, wes rame. Nah. Mau tanya-tanya jiwa. Ini kudu baik. Oh, kok ya, Mas Yon. Ini kudu baik. Dari mana ini? Wah, waduh iki. Oh, saya kira orang. Malah wong ado tekan kene. Wong iki. Saya kira orang. Kira mana? Surabaya. Waduh. Surabaya bagian etan wajib ini. Ngene, ini dek saking patinmu. Saking patinmu. Iya, saja. Nggih. Nanti bisa dilihat di nah ini acaranya ibu-ibu ini ngejak konco-konco nih jadi buat warga Pati sekitarnya nek gabut merasa ada-ada pokoknya 10 menit tekan ya Mas ya. Ada komen? Iya nanti baru oke okay. Oke okay, silakan aja mungkin berkomen ya kita kesana mungkin boleh ya. Kita akan memperlihatkan lur ya suasana pesona Pancodan kalau di malam parkir, hari. Terus mandek begini. Baru sekelilingnya, sekeliling-kelilingnya juga enak. Apa ya? Delok-delok iki paduk. Terus di warung nek ora bawa makanan bisa di warung ini ya. Ada warung murah ya. Kok. Orang gepok-gepok. Orang gepok-gepok. 5.000 iso untuk kopi. Ya standar lah. Gilingan ya saya ini kok dulu. Ini teman-teman bisa ini. Nah, ini kayak apa tuh? Ornamen-ornamen di sini tuh keren ya. No. Oh, lor. Ada tempat paling ikonik karena yuk. Teman-teman juga bawa keluarga bakar-bakar di sini boleh yang penting aja bakar rumah yang penting sampahnya di nano di ambil jangan buang sampah sembarangan. Wah tempatnya sangat asik wih. Nah ini ya jadi ini kayak di kita di laut lah ya. Bisa lihat lampu-lampu. Klik ketok ora sih, Mas? Oh, ketok sekali. Ketok-ketok ya? Ya ketok sekali. Jadi, tapi gelap. Ibu lagi. Oh, ora apa-apa jinan. Malam. Malam kan nek sore ngono surup lah bisa ndelok sunlight ya dari sana. Ya kita sapa dulu ya Umi Salaman dan juga Lampang Lemu. Melu ah, Bos. Di sini. Terus sedia, yang kok. Yang Jambang Lewo aman ta ora, Bos? Aman. Di sini aman sekali ya karena ada tendanya. Terus memang posisi apa air sama daratannya juga lumayan jauh gitu ya. Jauh ora koyok neng laut ya. Neng laut kan iso pasang nih gini gak. Soalnya pucuk gunung ini. Ini waduk. Waduk kan ora ono pasang surut ya. Cuma anak-anak udan deres iku pak kebek ngono ae. Tapi iki wayah panas ya. Ora kebek banget sih soalnya ning ngono ya ono ukurane banyu. Jadi aman sekali. Nah, lor ya, ini kita berada di tengah-tengah. Kaos kita sama, cepolik. Tapi memang saya baru tahu loh ya, baru pertama kali ini ya ke Pancodan untuk malam minggu gitu ya. Ternyata di sini banyak juga pengunjung orang-orangnya pada camping gitu. Nah, biasanya kalau camping kan kita mesti cari tempat yang benar-benar jauh gitu ya. Tapi di dhuwur gunung. Gitu ya. Ternyata di Seloromo yang dekat sama Pati Kota itu ternyata ada tempat yang seindah ini gitu ya. Gila, ini perlu didatangi loh ya. Ini perlu diketahui ya kalau kita pasang tenda di sini itu kita bayar per tenda. Ya tenda sih bawa sendiri ya, tapi kita bayar di sini itu kalau nggak salah itu 5.000 rupiah.
Nek tenda ada penyewaan, Mas? Iya, tapi beda lagi maksudnya. Oh, iya. Kita masang tenda itu. Oh iya, iya, iya. Itu 5.000, tapi murah banget kan. Iya, semalam murah. Gitu kan. Murah. Semalam gitu ya. Ya wajar lah untuk keamanan dan untuk kebersihan yang ada di sini gitu lah ya. Nah, kita bisa. Oh, kayak ini ya. Ini. Kayak ini. Nah, Pak, nembin apa, Pak? Teng mriki, Pak. Bertapa. Oh, bertapa. Oh, berarti oh, berarti bertapa bisa ya di sini ya. Oh, sama siapa, Pak, ini? Mencalonkan diri menjadi gubernur Jawa Tengah. Oh, maaf, Pak. Mencalonkan diri menjadi gubernur amin, Jawa Tengah. Amin, amin ya Allah. Untuk restunya. Oh, jenengan mau mencalonkan. Ya, ya. Oh, ya Allah. Gubernur Jawa Tengah. Eh, apa yang mencalonkan? Ini Pak Kondi. Masya Allah. Alhamdulillah. Aduh, Masya Allah. Masya Allah. Mas Abu tadi sedekah bumi desa Caba Prayoga Ekosa. Betul sekali, tapi aku malah enggak mulai. Aku malah ora mulai mau. Dia mau mencalonkan. Mau mencalonkan iki becil. Ayo. Dinan di situ, Pak. Seperti masnya ini bawa ikan ini bandeng. Ini Mas nggih. Kalau yang tebih, Pak. Tebih sekali dia. Karena mana? Dekat sini. Orang paling jauh sendiri, Pak. Pundi? Dari kota Mbageng. Mbageng alias gune nganu sapa jine? Mbageng. Kuwi kulo sapa? Gune petinggi sapa? Pak Sokari kota Mbageng. Kota Mbageng. Gune. Sampai go tuku iwak Mas ya. Tuku ah maksudnya. Apa mancing? Tak kira iwake. TPA. Mas Anto, tanggone Mas Anto. Tapi atau pol pucuk gunung kono bagian itu cakinya. Iya. Sing iso. Ini bakar ikan di sini ya. Lor kita Pak delok iki lor sing ikonik di Pesona Poncodan ya. Nah, ini bisa bawa temannya atau yangnya gitu ya. Bapak eh koyo niki aku nggo Pak aku niki. Iya. Iki kok RP. Kene RP. Ayo Pak Abel ya Pak. Nah itu tulis tulis pesona Poncodan kan spill. Nah ini juga masak masak ini. Masak apa Mas? Wah jaluk ambak jaluk. Enggak Mas kuyon 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 kuyon. Eh Poncodan nah itu ya. Para bos pil. Pesona Poncodan ya. Ikonnya. Jadi apa kenapa namanya jadi Poncodan? Ah, dulu kan ada concotan di sini. Wong concotan. Malah nyeblok. Apa? Iki ning ngene iki kita dudono iki itu. Tak sepel. Tak sepelno iki. Ah iki ana sing model ngene barang turun-turunan. Tak sedek mobil iki apa iki? Bogotane wis entek, guys. Piya-piya tok iki, piya-piya ruwet. Karo Dak podo piya-piya be. Ngene-ngene iki tok ora apa-apa. Popmi. Ketemu orang kono, Bang. Pokoke dijak keluarga yuk durine bareng-bareng. Apa kucingnya mereview adulan murah murah maksudnya aku piknik murah ra bayar gitu. Oke selamat ya. Malam ya Umu Selamah, salam semua dari Juragan Petis kesini Mbak gua petis Mbak ya Mbak Umi ya Mbak Umi halo Mbak Umi Sakura sok-sok oke monggo silakan kesini ya. Oh oke. Bule. Masak mangga segar burung. Wes bet. Apa? Kene bet. Hei. Kene bet. Ana komen apa? Hah? Iki lho. Kaya ngene iki. Sangune gedang. Iki pol cara mono pol kiri dhewe. Gedang lek godhok. Gedang godhok karo beton. Masya Allah.
Karawane iki kloter sing kok kere. Beton. Lajane dimasak iwak-iwakan. Mulai beton. Wah. Ya kene kok mek beton karo. Lah kok tak kere. Kok kere iki lho, Mas Teki. Dadi wong lanang kok kere. Kok pol-pol kere-kerene ngono. Beton. Wis ya, gengs. Gitu aja ya, pokoknya ramekan wisata-wisata Pati ya, terutama kayak gini ya. Jadi ini kilah yo nambahi anu warung sembarang deh nggak? Mana ya, Mas ya? Gelap sekali. Yes, silahkan aja datang ke Poncodan Gebong. Ini buka tiap hari, gratis kalau masuk ke sini ya. Jadi silahkan aja. Ini bikin kita seneng, adem dan bye bye, assalamualaikum.